السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل ما أصابه للمؤمنين زيادة لإيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Bapak saudara makan Allah, tema kajian kita mengenai akidah ahlu sunnah tentang musibah. Apa yang diajarkan oleh Nabi, para sahabat yang kita sebut ma'ana alaihi wa ashabi, ajaran para Nabi, ajaran Nabi Muhammad SAW dan ajaran para sahabat mengenai cara menyikapi musibah. Musibah itu apa? Sebelumnya kita bisa bahas musibah dalam bahasa Arab dari kata asaba yusibu. Asaba yusibu berarti menimpakan, mengenakan. Jadi ketika saya melempar sesuatu, maka lemparannya itu disebut musibah. Lalu orang yang kenanya disebut musabun. Orang yang terkena musibah. Orang-orang yang mengenakannya itu boleh disebut musib, ya. Tapi kenapa disebut dengan kalimat musibah? Dalam bahasa Arab, ketika ada satu yang negatif, biasanya digunakan kalimat yang berjenis feminin, yang kita sebut bahasa Arabnya mu'annas, kata yang berjenis perempuan, musibah, pakai ta, indikasinya negatif. Bapak saudara makan Allah, kata musibah di dalam Al-Quran muncul sekitar 10 lebih. Adapun dengan kalimat kata kerja asaba yusibu itu lebih dari itu. Contohnya ayat yang tadi kita baca waktu khutbah. Ma asaba min musibatin illa bi'idnillah. Ayat ini paling cukup, paling sederhana untuk menjelaskan akidah Ahlussunnah mengenai musibah. Ma asaba min musibatin. Dalam bahasa Arab kata ma itu artinya apa saja yang menimpa. Ternyata dalam ilmu akidah, yang menimpa kita itu apa saja, itu ternyata tidak hanya persoalan yang kita sebut hari ini bencana. Masih ingat hadis itu bahwa sahabat Nabi ditimpa oleh angin, lalu dia menganggap itu musibah. Ternyata apapun yang terjadi kecil besar itu adalah musibah bagi orang-orang yang menganggapnya buruk. Namun di tengah ayat dikatakan wa man yu'min billah yahdi qalbah. Siapa yang iman kepada Allah, percaya kepada Allah, wa man yu'min billah yahdi qalbah, kalbunya akan menemukan jalan. Kenapa? Yahdi qalbah, Allah akan memberi hidayah jalan kepada kalbunya. Bapak saudara makan Allah, sakit, sehat itu bagi kita mungkin satu yang berbeda. Tapi di sisi Allah sama. Orang sakit yang sabar, dia dapat pahala yang sama dengan orang yang tidak sakit lalu bersyukur. Karena ternyata musibah itu ada bermacam-macam. Maka kita bagi. Musibah itu dalam hadis Nabi dikaitkan dengan qadar, takdir. Ada yang disebut khairihi wa syarrihi. Ada yang baik, ada yang buruk. Namun ternyata kata baik dan buruk itu persepsi, adanya di sini. Persepsi. Sakit itu buruk menurut kita. Benar enggak? Kita kalau kena penyakit buruk enggak? Di sini kalau ada yang dokter lalu ada orang yang sehat terus atau tidak ada orang yang sakit, bagi dia itu baik atau buruk? Gimana kira-kira? Dokter, ada dokter nih, tapi di kampung itu, di kota itu gak ada orang sakit, berarti dia gak punya kerjaan dong. Maka bagi dokter, bagi siapa lagi? Apoteker, bagi perawat, ini ada perawat bersama kita ya, Bang Adi, orang-orang yang bekerja dalam dunia kedokteran justru menganggap baik sesuatu yang kita buruk, nganggap buruk.
Oleh karena itu Bapak saudara makan Allah, baik buruk itu persepsi. Dalam bahasa hadis qudsi disebut zan. Muncullah kalimat dalam hadis qudsi riwayat Imam Bukhari, ana inda zanni abdi. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Aku berdasarkan persepsi hambaku. Nah, pertanyaannya sekarang, kalau kita mengalami sesuatu, apa persepsi kita? Ini contoh biar tambah gampang. Kenapa cubitan itu terasa sakit atau disenggol itu terasa menyakitkan? Padahal nggak sakit-sakit amat. Kalau disenggol di pasar, di tepi jalan, gimana? Tersinggung nggak? Kita tersinggung? Kita tersinggung. Kalau disenggol di pasar, tepi jalan. Kenapa kita tersinggung? Kita gak kenal orangnya, nyenggol-nyenggol. Tapi kalau disenggol sama orang yang kita sukai, atau minimal orang yang kita kenal, dicubit sama dia, balas nyubit gak? Ada temen, sekali ketemu pasti pakai jewer-jewer atau pakai mukul bahu, ya. Kemana aja kamu? Pakai pukul, plak. Ya. Sakit, tapi kita gak balas. Kenapa kita gak balas? Karena kita kenal siapa yang mukul. Jadi Bapak saudara makan Allah, musibah itu tergantung kita kenalkah siapa yang memberinya. Kenal siapa yang memberinya, maka baik buruk akan berubah istilahnya. Ya. Kalau ketemu sama dia, kalau dia gak mukul bahu kayaknya gak akrab. Kan ada begitu. Allah Ta'ala saking akrabnya dengan hambanya, Allah menyebut dirinya fa inni qarib, aku sungguh dekat. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, aku lebih dekat kepadanya melebihi urat nadinya. Urat kita punya urat nadi, ada di tangan, ada di leher, bukan di leher saja. Karena kalau di leher doang nanti orang mau cari Tuhan di leher, ya. Kita udah ada yang kejadian ya, bunuh diri, sembelih lehernya, katanya mau ketemu Tuhan, mau ketemu Allah. Maka kata musibah yang kita sebut baik dan buruk itu versi hamba. Versi hamba. Hamba yang siapa? Hamba yang tidak kenal Allah. Kalau sudah kenal Allah Ta'ala, maka orang-orang yang mengalami suatu kejadian, dia tidak akan menganggap sesuatu itu buruk. Contoh lain, dulu pernah mungkin latihan silat, latihan karate, latihan apa, disuruh oleh pelatihnya guling-guling. Menyakitkan? Menyakitkan. Saya dulu ikut salah satu bela diri. Kalau mau naik sabuk, semua anggota mukulin kita. Semua anggota mukulin kita. Memukul itu kan sesuatu negatif. Tetapi pada hari itu kami bangga ketika dipukul. Kami sangat senang ketika dipukul. Justru kalau gak dapat pukulan, itu kayaknya gak senang. Coba lihat bagaimana persepsi antara orang yang mau naik tingkat dipukul dengan orang-orang yang tiba-tiba saya dipukul, kan gak enak. Ya. Nah, maka hubungan kita dengan Allah itu hubungan musuhan, hubungan temanan, hubungan bos dengan anak buah, atau hubungan kekasih. Apa hubungan kita dengan Allah? Kalau hubungannya dengan Allah, Allah itu bos. Bos itu gimana? Rajin bekerja dapat tunjangan. Kebanyakan kita memandang Allah itu seperti bos. Kita budaknya. Sehingga yang terjadi adalah orang itu mengejar insentif yang dia dapat dari amalan. Maka hadis-hadis mengenai pahala jadi populer, padahal hadis mengenai bukan pahala itu lebih banyak. Nabi SAW untuk sahabat-sahabat yang masih baru-baru belajar Al-Quran, supaya semangat baca Quran, Nabi mengatakan setiap hurufnya ada 10 pahala, jika kamu berwudu ada 50. Hadis riwayat Imam Tirmizi, hadisnya sahih. Tapi bagi sahabat-sahabat yang sudah levelnya senior seperti Ubay bin Ka'ab, tidak ada kalimat itu. Satu kali Nabi SAW meminta Ubay bin Ka'ab, hey Ubay, tunggu aku setelah sholat. Maka ditunggulah. Lalu apa yang Nabi lakukan?
Ubay bin Ka'ab dipanggil lalu ditalqinkan bacaan Al-Fatihah. Padahal Ubay sudah hafal surah Al-Fatihah. Kenapa diulang lagi Fatihahnya? Ternyata Fatihah yang pertama itu untuk sholat, Fatihah yang sekarang itu untuk keberkahan. Jadi walaupun kita ini sudah bagus baca Qur'annya, coba ulang lagi deh ngaji kepada ahlinya. Siapa tahu yang pertama itu baru mengenalkan huruf, sekarang baru menikmati huruf. Ternyata Ubay bin Ka'ab mendapatkan keberkahan setelah itu. Apa yang terjadi pada Ubay? Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu pergi melakukan safar. Hadis Sahih Bukhari dan Muslim. Pergi traveling bersama beberapa sahabat, di tengah jalan semua bekalnya habis. Dulu kan enggak ada Alfamart, Indomaret, ya, enggak ada minimarket, enggak ada warung. Padang pasir. Tiba-tiba mereka sampai di suatu lembah yang di situ ada penduduk desa. Ada orang-orang yang punya kekayaan, ada ketua desanya dan semuanya. Sampai Ubay bin Ka'ab ke sana dan beliau mengatakan, mengenalkan diri, kami sahabat Rasulullah, berharap agar dapat bantuan. Sesampai di sana Ubay mengatakan, tolong bantu kami, jamu kami dengan makanan. Enggak ada satupun yang menjamu. Kenapa? Itu Arab Badui, enggak educate, mereka tidak terbiasa untuk melayani tamu yang enggak jelas. Walaupun dikatakan itu Rasulullah, tamu Rasulullah, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Ubay bin Ka'ab tidak mengeluh, sahabat-sahabat mengeluh. Beliau mengatakan, ayo kita lanjut jalan. Coba lihat bagaimana Ubay tidak menganggap penolakan itu sebagai musibah. Bagi dia tidak mesti ditolak itu berarti gagal, belum tentu. Belum tentu ditolak itu gagal. Ini rumus-rumus yang saya banyak lihat. Sahabat Nabi kok pintar sekali membaca ini. Jalan terus, jalan. Belum sampai sejauh 1 mil, tiba-tiba ada dari belakang sana, dari arah desa yang ditinggalkan tadi, seseorang menunggang kuda dengan cepat dan mengatakan, hei sahabat Rasulullah, hal minkum min raqin, dengan teriakan yang sangat keras mengatakan, hei sahabat Muhammad Rasulullah, adakah kamu yang bisa meruqyah? Ruqyah bahasa Arab artinya mantra, lapal ya, di perapalan ya, bacaan-bacaan. Kemudian semua sahabat diam kecuali Ubay bin Ka'ab. Ubay mengatakan, saya bisa. Di sini Ubay sudah mulai tersenyum. Kenapa? Ditolak pertama belum tentu gagal. Siapa tahu itu awal dari kemenangan. Lalu kemudian dia katakan, saya bisa meruqyah. Datanglah ya, sebuah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Kata Ubay, saya mau meruqyah tapi dengan syarat. Apa syaratnya? 40 domba. Kasih ke kami. Karena yang akan diruqyah pemimpin suku punya banyak ternak, ternaknya ribuan, 40 itu sedikit. Seandainya penduduk desa tadi itu mau menjamu, dia enggak akan tekor sampai 40. Tapi sudah buat kesepakatan, ternyata ketua sukunya kena bisa binatang-binatang liar yang ada di padang sahara. Sampai di desa tersebut, kembali lagi dia cuma baca Al-Fatihah 3 kali lalu kemudian diludahin. Maka ruqyah yang benar itu ada tekniknya, meniupkan atau meludahi. Bukan cuma baca-baca doang, apalagi dipukul-pukul itu enggak ada. Ya. Kalau ditepuk-tepuk ada. Tapping namanya. Lalu apa yang terjadi? Di ludah pertama hilang sakitnya. Ludah kedua hilang panasnya. Ludah ketiga sembuh total. 3 kali dia meludah. Apa yang dibaca? Yang dibaca Fatihah dengan rasa, dengan cara yang Nabi ajarkan sebelum beliau berangkat itu, yaitu Al-Fatihah keberkahan. Sembuh, sembuh total. Kok bisa sembuh? Ya ini sahabat Rasulullah. Sahabat Rasulullah. Akhirnya ketua desa membayar 40 onta, 40 domba. Langsung dimakan enggak sama Ubay? Enggak. Ubay kemudian bingung, ini halal enggak ya? Upah ruqyah halal enggak ya?
Kemudian sampai ke Madinah, mereka tetap lapar. Sampai di Madinah bertanya, ya Rasulullah, bolehkah kami memakan upah dari memantra, meruqyah? Apa kata Nabi? Nabi gak jawab pakai iya atau tidak. Mana dombamu? Sini kita makan bareng. Jadi ternyata jawaban itu gak mesti iya atau tidak. Itu jawabannya artinya apa? Halal atau tidak? Halal, ya. Itu baru satu kisah. Bahwa gagal pertama itu belum tentu musibah. Siapa tahu itu adalah anugerah. Coba kalau gak begitu, gak akan dapat 40 domba.